warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang lensa dan katarak ya. Slide. Mengingatkan kembali untuk lensa adalah organ yang terletak di belakang iris. Dia adalah digantung oleh sumbernya sinii di sini ya. Kemudian ini lapisan-lapisannya, jadi ada lapisan kapsul, cortex, dan sekilius ya untuk lensa. Nah, ini fisiologi dari lensa. Lensa itu sebenarnya secara umum adalah jernih ya, harusnya dari awal jernih. Dan yang mempertahankan kejernihannya adalah epitel lensa pada bagian anterior kapsul tadi itu. Dan dia akan mempertahankan kejernihan lensa ini dengan memberikan nutrisi serta mengatur dari pompa NA dan K pada lensa. Slide. Nah, katarak ini bisa terjadi apabila lensa yang awalnya jernih menjadi keruh ya. Jadi ini lensa yang normal kan bening seperti ini, kemudian menjadi keruhan pada lensa. Patofisiologi dari keruhan tersebut adalah karena lensa ini sebenarnya mengandung banyak protein ya. Jadi protein kristalin ya sebenarnya memang isinya lensa ini. Dan jika ada sesuatu hal, maka protein kristalin ini bisa mengalami agregasi sehingga menyebabkan lensa ini menjadi keruh. Untuk katarak yang paling banyak disebabkan penyebabnya adalah usia ya. Jadi kita sering menyebutnya katarak senilis atau age related katarak ya. Dengan patofisiologinya kita tahu proses penuaan ini menyebabkan penurunan antioksidan, kemudian disfungsi dari sel-sel yang ada di lensa terutama mitokondria yang menjadikan peningkatan oksigen dan superoxide, kemudian menjadikan molekul yang tidak stabil dan reaktif sehingga menyebabkan terjadinya agregasi pada protein lensa tadi dan terjadi katarak. Nah, kenapa katarak ini penting? Karena katarak masih merupakan penyebab kebutaan nomor satu di dunia dan juga di Indonesia dengan data WHO itu yang terbanyak memang di wilayah Asia Tenggara ya. Untuk faktor risiko katarak sendiri ada beberapa sebenarnya ya. Jadi selain usia tadi itu exposure pada UV atau kena sinar UV light itu juga bisa menyebabkan katarak, kemudian merokok, kencing manis, trauma, kemudian adanya family history atau riwayat keluarga dengan katarak, penggunaan steroid, exposure radiasi, dan katarak yang disebabkan oleh elektrik. Jadi kena elektrik tekanan tinggi dia biasanya ya, itu bisa menyebabkan terjadinya katarak. Kemudian ada penyakit-penyakit lain, penyakit sistemik yang menyebabkan katarak, kemudian juga dari penyakit infeksi pada mata. Itu juga bisa menyebabkan komplikasi terjadi katarak. Slide. Kalau untuk tanda utama dari katarak itu biasanya pasien pasti datang mengeluh dengan keluhan kapur ya. Keluhan kapur, kemudian sulit mengendara pada waktu malam, jadi silau, kemudian pandangannya bisa selain kapur bisa seperti dobel, kemudian kacamata mungkin ya yang sudah pakai kacamata dan sudah beberapa kali ganti kacamata merasa kok semakin nggak enak, semakin nggak nyaman, itu juga bisa merupakan tanda jadinya katarak. Nah, untuk pemeriksaan katarak sendiri yang penting untuk mata memang kita harus memeriksa visus ya nomor satu, kemudian pemeriksaan segmen anterior yaitu lensa, kemudian pemeriksaan segmen posterior dengan menggunakan endoskopi jika masih memungkinkan, dan pemeriksaan TIO serta USG dan biometri. Kalau ini adalah stage dari maturasi katarak, yaitu dari insipien, imatur, matur, sampai hipermatur. Slide. Nah, kalau untuk mendiagnosa katarak imatur atau matur, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan iris shadow test ya. Jadi iris shadow test itu diberikan senter pada pasien di daerah temporal sekitar 45 derajat, kemudian kita lihat jatuhnya iris pada lensa seperti gambaran di gambar A ini ya. Ini kan masih ada kelihatan bayangan iris pada lensa ya. Ini dikatakan kataraknya masih imatur. Kalau nggak ada bayangan iris pada lensa itu berarti kataraknya matur. Jadi ini cara yang sederhana bisa juga kita ajarkan pada orang-orang yang awam atau
tenaga medis lainnya seperti perawat, ahli mata dan lain-lainnya. Jadi paling mudah kalau kita nanti bisa menggunakan street lamp-nya. Slide. Nah ini kalau untuk tanda, gejala serta apa yang membedakan antara imatur dan matur adalah sebagai berikut, yaitu kalau imatur visusnya masih menurun hingga menurunnya itu masih bisa membaca Snellen sampai dengan hitung jari ya. Tapi kalau matur visusnya biasanya sudah sangat turun sekali, hanya bisa melihat lampion tangan atau persepsi cahaya. Kemudian lensanya itu seperti tadi ya, gambaran maturasi itu dia masih parsial opaknya, jadi kekeruhannya enggak sebagian. Kalau ini kekeruhannya merata. Kemudian tadi pemeriksaan ini shadow test, ini masih positif, kalau ini negatif. Kemudian dengan pemeriksaan fundus atau segmen posterior, ini kita tidak bisa melihat segmen posterior, masih bisa melihat segmen posterior ya, karena masih ada daerah-daerah yang terang di sekitar sini. Kalau yang ini sama sekali kita tidak akan bisa melihat segmen posterior karena media refleksinya sudah keruh ya, lensanya sudah keruh rata. Slide. Kalau ini adalah gambaran hipermatur katarak, di mana sudah matang sekali ya kataraknya, kemudian akhirnya korteksnya mencair sehingga nukleosis jatuh ke bawah. Jadi kalau kita lihat di center atau di slit lamp, kita bisa melihat gambaran setengah lingkaran ini ya. Nah ini adalah nukleus yang jatuh ke bawah. Slide. Nah ini untuk gambarannya katarak. Kalau ini adalah apa? Matur ya. Kalau ini matur ya. Ini matur ada tulisannya. Kalau ini juga matur ya. Yang matur bisa kecoklatan, bisa warnanya putih seperti ini. Jadi ini saya menunjukkan aja bahwa sebenarnya kalau tanpa slit lamp pun seperti center pada kondisi seperti ini kan sebenarnya matanya cuma di center aja ya, dari jauh ini sebenarnya sudah kelihatan. Jadi seperti mutiara gini di dalamnya ya, putihan itu sudah harus bisa mendiagnosa bahwa ini adalah kataraknya. Slide. Nah untuk pemeriksaan slit lamp kita akan mendapatkan gambarannya lebih detail ya. Kita bisa lihat posisinya dengan persis di mana di lapisan subkapsul anterior, subkapsul posterior, atau di cortex, atau di nukleusnya ya. Slide, tapi sama, step-stepnya ya. Nah, untuk pengobatan sendiri itu adalah yang pertama, banyakkan orang akan menanyakan apakah bisa diobati dengan tetes mata. Sebenarnya kalau untuk tetes mata, kalau kita sudah melihat kataraknya itu sudah terjadi atau sudah terlihat jelas seperti tadi ya, imatur atau matur, itu efek untuk tetes mata sudah tidak efektif lagi sebenarnya ya. Ini bisanya untuk pencegahan, misalnya kita tahu orang-orang dengan faktor resiko tadi, kemudian kita berikan tetes mata, itu masih secara penelitian biomolekular masih bisa menghambat. Kemudian pemberian kacamata pada kasus-kasus dengan katarak yang masih insipien atau imatur, mungkin dengan kacamata ini pasien masih bisa melihat walaupun tidak 100%, dan mungkin untuk pasien-pasien yang belum berkenan untuk operasi bisa kita berikan kacamata. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sangat mengganggu dan kataraknya kondisinya sudah matur sekali, maka kita wajib melakukan operasi kataraknya untuk mengembalikan visus sehingga mencegah kebutaan. Jadi tujuan dari pengobatan adalah meningkatkan penglihatan sehingga pasien bisa mobilitasnya bisa membaik kembali dan bisa mandiri ya. Kemudian juga untuk pencegahan kebutaan. Slide. Ini indikasi dari operasi katarak, yaitu jika pertama, jika itu tadi ya kekeruhan atau katarak tadi sudah menghambat pasien dalam aktivitas. Kemudian kedua, jika operasi katarak itu secara prognosanya bagus ya, jadi bisa membuat perbaikan pada penglihatan pasien. Kemudian ketiga, jika katarak itu menghambat pencegahan atau pemeriksaan pada segmen posterior ya. Kemudian apabila lensa tersebut menyebabkan inflamasi, glaukoma, dan penyakit lainnya ya yang disebabkan oleh katarak atau lensa tadi ya. Jadi ini adalah indikasi dari operasi katarak. Slide. Untuk yang selanjutnya, kalau ini adalah untuk indikasi, yang pertama jelas jika kita tidak bisa meminta persetujuan pasien untuk dilakukan operasi ya, dan pasien tidak menginginkan operasi, itu jangan sampai kita paksa ya, karena takutnya nanti di meja operasi pasien akan
kesulitan, apa nggak kooperatif dan operator akan kesulitan. Kemudian jika kemungkinan operasi itu tidak memberikan hasil yang baik ya, jadi karena memang sudah ada kelainan saraf sebelumnya atau kelainan mata lainnya, itu mungkin kita harus mempertimbangkan bahwa mungkin kita bisa KIE tidak perlu operasi ya, karena kadang-kadang ada yang dioperasi mungkin dia nggak mengerti tujuan operasinya dan menuntut bisa melihat kembali, padahal kita sudah menjelaskan mungkin ada kelainan lain yang akan mempengaruhi hasilnya ya. Itu, nah slide. Nah ini untuk persiapan operasi, yaitu kita harus mengecek gula darahnya harus normal di bawah 200, kemudian tidak ada hipertensi atau di bawah 150/90. Seandainya pasien dengan diabetes atau hipertensi sebenarnya boleh, tapi harus terkontrol ya saat operasi. Kemudian chest X-ray-nya juga harus normal, kemudian tidak ada penyakit jantung, dan harus kita lihat obat-obatan yang dipakai pasien ya, apakah itu kira-kira mempengaruhi operasi atau tidak. Dan kalau zaman COVID dulu kita melakukan rapid test atau swab ya, kalau sekarang mungkin hanya pada pasien-pasien yang dicurigai saja atau sudah banyak kita tidak melakukan ini lagi ya. Slide. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang katarak ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Ya, silakan deh. Kalau izin bertanya mengenai setelah dioperasi katarak, kita memasang IOL dokter. IOL berbagai macam, ada yang multifokal, monofokal, torik, hidrop dan lain sebagainya. Untuk pemilihan IOL pada pasien itu seperti apa, dok? Jadi sesuai kebutuhan pasien ataukah seperti apa kita meminta IOL itu untuk pasien? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Ini untuk pemakaian IOL ya. Kalau lensa tanam itu prinsipnya kan semakin premium semakin harapannya bagus ya. Jadi kalau dulu itu katarak itu hanya pokoknya pasien bisa lihat, makanya dulu caranya hanya di ICC aja. Jadi dari visus 300 jadi 160 udah oke ya. Sekarang katarak itu semakin maju, semakin mengejar gimana caranya pasien itu habis operasi nggak usah kacamataan lagi. Jadi semaksimal mungkin dibuat yang ada yang monofokal masih tetap pakai kacamata. Kalau multifokal diusahakan nggak pakai kacamata untuk pasien yang usia tua ya biasanya ya. Jadi rabun karena kataraknya setara pun dekat yang dibawa karena usia itu bisa difasilitasi atau diperbaiki dengan lensa tanam. Jadi semakin sebenarnya prinsipnya ya semakin yang teknologinya semakin bagus ya pasti hasilnya semakin ini ya semakin maksimal. Untuk indikasinya ya karena beberapa lensa itu memang agak mahal ya, jadi mungkin lebih ke pasiennya apakah beliaunya tuh mau pakai kacamata lagi setelah operasi atau tidak. Kalau tidak memang kita harus tidak pakai lensa-lensa premium yang bisa itu tadi multifokal ya. Dan tapi kita harus memberitahukan bahwa itu mungkin akan ada masalah di biaya ya. Walaupun sekarang ada BPJS, tapi sebagian lensa yang sifatnya premium seperti itu belum bisa masuk. Nah yang bisa itu adalah monofokal, tapi kemudian pakai kacamata baca. Tapi sebagian besar pasien rata-rata kalau di Indonesia ya mereka tidak masalah dengan kacamata baca ya, karena memang di usia 40 tahun ke atas rata-rata mereka sudah pakai kacamata, jadi mereka tidak merasa terganggu dengan itu. Mereka kan terganggunya karena jadinya nggak bisa lihat gara-gara kataraknya semakin tebal itu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk membayarnya. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, biasanya kalau katarak yang pada usia tua biasanya bilateral gitu, kedua matanya terkena katarak. Nah untuk operasinya apakah ada jarak waktu tertentu antara operasi mata kanan atau yang kirinya gitu, apakah bisa langsung dioperasi dua-duanya seperti itu? Iya, terima kasih pertanyaannya ya, bagus juga pertanyaannya. Nah untuk operasi ini kan memang dua ya biasanya ya, kalau untuk orang dewasa kita tetap satu-satu ya, jadi satu di observasi dulu, kemudian jarak tercepat itu rata-rata, sebenarnya di buku juga nggak ada patokan khusus ya, kira-kira kita beri jarak 2 minggu, karena untuk follow up rata-rata kan
Itu biasanya hari pertama, hari ke-7, hari ke-14 gitu ya. Jadi dianggap hari 14 sudah aman, akan aman seterusnya. Jadi bisa dioperasi untuk berikutnya. Sedangkan untuk operasi dua mata langsung itu, kalau secara umum ya nggak diindikasikan, kecuali kasus-kasus seperti bayi ya. Bayi atau anak-anak yang kalau operasi kan harus GA ya, kalau mereka harus di GA dua kali, itu juga akan menyulitkan. Kedua, khawatirnya kalau dioperasi satu, udah bisa lihat orang tuanya nggak bawa kembali, jadi akhirnya satunya ambiyok nanti ya, itu yang paling sering dikhawatirkan pada anak-anak ya. Atau pada orang-orang dewasa yang misalnya nih ada kelainan jiwa, misalnya pasien sakit jiwa, kemudian harus dioperasi, ya daripada dia dibius nanti dua kali kan, kita biasanya langsung kerjakan aja dua-duanya gitu. Jadi dia juga bisa langsung melihat dengan dua-duanya ya. Mungkin seperti itu kalau untuk operasi mata ya. Terima kasih, mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada. Saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.